mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, diiringi dif-dif jemputan. Saya sebagai pengerusi Majlis Halal Negara diberi tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui arahan Kabinet untuk mengkoordinasikan semua aktiviti dan juga semua perancangan yang dibuat oleh pelbagai agensi atau jabatan atau NGO agar Malaysia terus menjadi pemacu kepada pengeluaran produk-produk halal termasuk services banking dan lain-lain. Kita dipandang oleh negara-negara Islam dan bukan Islam sangat tinggi di dalam bidang persijilan halal. Kini terdapat 88 badan pengeluar sijil halal di seluruh dunia yang melibatkan 49 negara. This is where yang 20-30% ni kita buat matching grant for example. Ini we are talking about industry. Yes, industry ni dia tak boleh buat di kawasan komersial. Dia tak boleh buat di kawasan perumahan. Ya, ya. Because we are talking about industry kan? Yeah, yeah. Mungkin ini memberikan natijah yang baik kepada kita dan kita sama-sama mewujudkan legasi yang terbaik insya-Allah dalam halal. Dan tahun depan kita koordinasikan bulan September adalah bulan halal dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini meresmikan Bengkel Transformasi Ekosistem Halal dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tuan-tuan dan puan, bagi pihak kerajaan, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi dan para peserta dan juga mewakili TPM. Mengucapkan jutaan terima kasih atas segala sumbangan dan usaha idea yang tuan-tuan dan puan-puan telah berikan. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menutup bengkel transformasi ekosistem halal 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.